Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gano. Okay, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi sharing knowledge. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas bagaimana cara sharing atau share satu akun office yang dimaklumi sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan video kali ini yaitu bagaimana sih caranya kita install Office 365 yang sudah kita invite sebelumnya. Kebetulan di sini saya menggunakan akun Gmail saya. Setelah kita invite, sini pasti ada secara offline. Kemudian kita klik, double klik, kemudian kita run, kemudian kita pilih yes. Untuk proses instalasi ini